macam mana boleh accident bang? Microsleep. Bahaya microsleep. Biasanya lelaki yang mesej aku, tapi kali ni bini dia perempuan yang mesej aku. Dia kata apa, saya nak minta tolong kalau ada rezeki. Laki saya baru lepas accident, kerja lala move, full time lala move, accident. Bini pula suri rumah, anak kecil, so sebulan tak ada income. So kalau dekat tempat dia, kita pun sedih sebenarnya. Tapi aku daripada Kajang terus shoot ke setapak, ke sampai dekat rumah flat ni lah. So kita tengok mana motor dia, tengok kita boleh insyaAllah kita boleh tolong, kita tengok mana motor, kita cari motor dia ni. So aku dah jumpa ni motor dia, LC V8, memang hancur lah ni, owner dia lah. Aku dapat jumpa ni, first time jumpa kat. Assalamualaikum bang. Nama siapa? Khairul Anwar. Khairul Anwar, macam mana boleh accident lah dengan bahunya jatuh, patah? Bahu patah. Bahu patah, macam mana boleh accident bang? Microsleep. Sedar-sedar je, naik divider, lepas tu langgar tiang, jatuh. Microsleep, bahaya microsleep. Habis hentam kita orang? Tak ada hentam apa-apa, jatuh hentam sendiri, motor pun. Masih baik, kalau jatuh hentam kita orang, lagi panjang cerita, ini jatuh sendirilah kan. Tapi tak pasal-pasal, bahu pun. Apa lama kena rehat bang? Sebulan, dua bulan? Doktor bagi dua bulan tengok. Dua bulan, aduh. Kalau kita tengok balik, motor tak teruk mana lah. Macam belah kena, belah depan dia memang hancur, kepala tercabut apa semua. Depan, ini kalau depan tak apa teruk sangat, just cover set cabut normal lah kan. Ini kalau motor tak apa teruk ni, aku was-was. Sebab apa? Kita tengok belakang. Kalau motor depan tak teruk, aku risau bodi bengkok. Ini pun dah lari, betul kan? So betul dah jagaan aku lah. Ini kita risau kan, takut proses makan masa nak baiki tu, takut makan masa lambat sikit kan. Tapi insyaAllah tengok mana yang kita boleh tolong, kita tolong lah. Kita nak kena check, kita buka dulu, tengok insyaAllah macam mana. Jomlah, kita tengok dulu lah sekeliling. Ini bengkok kan? Dia nak jatuh. Maksudnya dia jatuh belah kanan lah ni. So motor pun kita dah tengok, owner pun kita dah jumpa. Tengok insyaAllah macam mana kita tolong mana yang mampu yang boleh. So untuk korang yang ada member tak pun motor korang yang accident ke melanggar, tak ada bajet nak baiki, insyaAllah kita boleh tolong. So kau komen je kat bawah, tak pun korang PM je kita orang. Yang paling penting apa, kau follow kita orang. Yang paling penting share video ni banyak-banyak. Untuk apa? Untuk orang yang betul-betul memerlukan bantuan, nampak video ni dan korang bermanfaat dah. So kita jadilah manusia paling bermanfaat dekat muka bumi ni. InsyaAllah tolong mana yang mungkin. So share video ni banyak. So tengok terima-terima yang rempit kotak tak kosong.